always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow. Halo Sobat Herex Barbara Speed dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi yang tentu masih seputaran bengkel Herex Jatim, yakni Barbara Speed Manual Tech Sidoarjo. Tentu kalian sudah sering mendengar ucapan netizen pada bengkel ini, di mana sering sekali terdengar ucapan-ucapan bahwa Barbara adalah bengkel konten. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bengkel yang sering disebut-sebut sebagai bengkel konten ini dan dikarenakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga bengkel sering disebut sebagai jawarannya Herex ini jarang sekali turun ke lintasan lurus Jatim serta sempat dibilang proses risetnya yang sangat lama sehingga banyak menjadi perbincangan di dunia balap Jatim. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami bersemangat membuat ulasan-ulasan tentang Barbara Speed Manual Tech Sidoarjo. Bengkel yang sudah menjadi besutan dari Abah Didin ini dikabarkan sedang membuat proyek motor Herex dengan CC lebih dari 400. Tentu ini diperlukan persiapan yang sangat matang, di mana sebentar lagi juga akan ada gelaran event Indonesia Drag Wars yang diharapkan dalam event mendatang tidak ada kendala apapun dan berjalan lancar. Memang tim yang sudah terkenal akan motor Herex-nya ini sudah tidak nanggung-nanggung lagi dalam membuat motor balap, di mana proyek yang dikerjakan ini bakal dibuat semaksimal mungkin yang mereka bisa. Tim yang sudah lama vakum dari dunia drag bike resmi ini juga sangat antusias tentang keikut sertaannya lagi dalam event IDW mendatang, di mana Abah Didin berharap dapat berpartisipasi dengan rekan-rekan tim balap lainnya, mengingat di Jawa Timur sendiri sangat banyak tim-tim besar yang sudah siap bersaing dengan Barbara Speed Manual Tech. Hal inilah yang membuat Barbara Speed sangat fokus terhadap motor risetannya, sehingga Abah Didin selaku mekanik dari Barbara Speed membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana dalam membuat mesin bertenaga tinggi ini harus benar-benar diperhitungkan dengan matang supaya motor yang akan digunakan nanti dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan tentang komentar-komentar para netizen balap, tentu Abah Didin tidak menghiraukan hal tersebut, di mana mekanik yang sudah memiliki pendirian yang tinggi ini tidak akan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia balap Jatim saat ini. Yang tentu Abah Didin akan menyelesaikan Herex Predator-nya dengan karya yang bisa membuat kemajuan dunia balap dengan hasil karya tangannya sendiri. Itulah beberapa alasan kenapa Abah Didin tidak sering terjun ke dunia balap dan tidak pernah menanggapi komentar-komentar netizen tentang laga balapnya. Untuk kalian para fans berat Barbara Speed, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kami dapat terus memberikan kabar terhangat tentang tim legend Barbara Speed Manual Tech.